¡Toma, sangre! ¡Manta! Oke guys, kembali lagi bersama kita di kontennya Bang Heri. Oke guys, di konten kita kali ini Bang Heri masih seperti biasa perunding lagi. Ini pokok yang pertama, itu yang kedua, itu yang ketiga guys. Kalian tengok sendiri itu gondrongnya seperti apa. Apalagi yang satu pokok ini guys, kalian tengok sendiri ini. Ada yang tahu ini jenis pokok sawit apa atau sawit apa gitu kan jenisnya? Bang Heri nggak tahu guys ya. Soalnya kenapa Bang Heri nggak tahu? Karena ini bukan punya Bang Heri gitu kan. Apa ya, kebun sawitnya? Ini punya perusahaan atau punya PT guys. Makanya Bang Heri nggak tahu ini jenis bibit apa. Yang tahu silahkan komen, yang nggak tahu sama kayak Bang Heri. Oke guys, kita let's go aja karena ini tiga pokok kan. Ini pertama, dua, tiga. Oke, mantap pokoknya. Tiga pokok lumayan guys. Membuang waktu yang lama. Membuang waktu yang sangat melelahkan. Kenapa terus Bang Heri ini kayak gini guys ya? Kalian tengok sendiri tuh. Apa terlalu mepet? Tuh, kameramen mau bersin guys. Hasil. Jangan ditahan Bang. Let's go aja. Ini kenapa ini? Mantap bang. Guys. Kalau ini udah busuk guys, kita buang aja. Tuh. Tuh kan. Biar jadi bagus tuh. Wih, buang guys. Kalau punya kita sendiri kan. Mantap. Ini Bang Heri satu pokok nggak punya guys. Buah busuk guys. Buah busuk semua. Sampai dalam-dalam tanah guys. Lu kesentuh dotos guys.
udah busuk juga guys, banyak yang udah busuk guys. Mana ada kayu juga nih guys. Buah busuknya jatuh semua guys, kelapanya jatuh, buah busuknya jatuh. Gimana ini bang? Alhamdulillah guys, udah selesai dua pokok. Ini buah busuk ini kalau nggak cepet-cepet dikeringin guys, itu buahnya dikeringin semua guys. Kita muter dari sebelah sana guys. Okay.
juga guys ini, kalau tengok sendiri ini sudah jadi busuk juga kan. Nggak mau jatuh deh guys. Yang ini masak guys, masih merah merona. Wah busuk lagi guys. Akarnya patah guys, susah guys. Buah busuknya guys, tuh mampus buah busuknya, jadi bagus dia. Oke guys, kalian tengok sendiri nih, selesai pokoknya besi gitu kan, udah dituntin kayak gini kan, kita tengoknya enak tuh, mantap gitu kan. Itu yang pertama tadi, ini yang kedua, ini yang ketiga guys, pokok sawitnya jadi bagus. Wih, wah masaknya merah-merah, ada yang sampai busuk. Oke guys, terima kasih yang udah menonton, yang belum menonton silahkan menonton, dan sampai jumpa di konten kita berikutnya. Mantap.